Assalamualaikum, hello Jack, apa kabarnya nih? Simak beritanya sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu diskusikan di kolom komentar ya bosku, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis Jack, terima kasih. Bakal OTW di 5 profil pemain asing ke Liga 1 gabung Persija Jakarta. Transfer pemain Liga 1 belum dibuka, namun perebutan Persija sudah makin gencar. Seperti 6 profil pemain asing ini, gabung Persija, berpeluang menggaet deretan pemain asing tersebut. Jika melihat skuad Persija Jakarta di musim pincang, kekuatan lini bagi Persija tak cukup bagus, sehingga layak mendatangkan pemain baru. Nah, inilah 5 pemain asing yang kabarnya bakal didatangkan Persija Jakarta. Sudah memasuki pekan ke-31. Persija sedang mengincar poin penuh yang tersisa 4 laga. Penentuan gelar Liga 1 akan ditentukan melalui fase championship. Inilah 5 profil pemain asing yang dikabarkan gabung Persija Jakarta. Mengutip Instagram Indo Bola Transfer. 1. Victor Blasco. Dikabarkan semakin dekat dengan gabung Persija Jakarta. Memasuki tahap pembicaraan mendatangkan winger asal Spanyol, bernama Victor Blasco. Punggawa Visaha tampil cukup impresif musim ini, menciptakan 7 gol dan 6 assist dari 22 laga ia mainkan. Pemain 29 tahun ini memiliki nilai pasar 3,4 miliar. Ia berposisi sebagai sayap kanan. 2 Karolis Laukzemis merupakan penyerang yang sempat membela timnas Lituania. Nama Karolis Laukzemis sedang dikabarkan sudah menjalin pembicaraan dengan salah satu klub papan tengah Liga 1 Persija Jakarta. Sang pemain membela klub kasta ketiga Liga Italia Serie C Girone A Alessandria Calcio. Bersama timnas Lituania, Karolis memiliki 32 cap dan mencetak 2 gol. Pemain berusia 32 tahun ini memiliki harga pasar mencapai 2,61 miliar. Pemain ini banyak menghabiskan karirnya di klub-klub asal Kroasia, Malta, Latvia hingga Kazakhstan. 3. Kenneth Engwoke. Dikabarkan Kenneth Engwoke bakal meninggalkan Semen Padang dan gabung Persija Jakarta. Kebersamaan Kenneth Engwoke bersama Semen Padang FC harus berakhir. Namun sang pemain dipastikan tetap akan melanjutkan kerjasama dengan gabung Persija Jakarta. Bersama Semen Padang, Kenneth Engwoke mencatat 11 penampilan dan mengemas 12 gol. 4. Boburker Yuldasov berposisi bek tengah, merupakan ex-timnas Uzbekistan. Boburker Yuldasov dikabarkan kian dekat bergabung Persija Jakarta. Pemain tersebut mengkonfirmasi saat ini, masih negosiasi dan selangah lagi gabung Persija Jakarta. Melihat nilai transfer sang pemain yang berusia 31 tahun, mencapai 5,21 miliar. 5. Abdallah Yaisien merupakan jebolan klub Eropa, yakni Bologna Italia dan PSGB Prancis. Persija Jakarta, dikabarkan tengah menargetkan Abdallah Yaisien. Abdallah saat ini membela klub asal Lebanon, Al-Ansar, dan sukses mencetak 2 gol dari 3 penampilan. Ia juga sempat main skuad muda timnas Prancis mulai dari U16 hingga U20. Memiliki harga pasar 1,74 miliar. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I